Namun inilah sebagai bukti sabdo palonaki janji. Janji apa? Kembalinya ojo podo muntung-muntung. Mohon maaf ya kalau saya ngomong kiai kan berlebihan. Para penceramah-penceramah agama, sekali lagi, para penceramah-penceramah agama yang menjanjikan surga padahal dia, mohon maaf, perilakunya tidak menunjukkan yang terbaik, artinya tidak menunjukkan orang yang beriman dan bertakwa, namun baru tahap bisa bercerita iman dan takwa. Tapi wilah yang jati nukoni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Dalam perjalanan saya habis rekaman sehingga saya jarang membuka YouTube atau mengisi konten-konten, membuka berita bahkan apalagi, namun saya ada berita yang cukup terngiang dan mungkin masih banyak sorotan dan bertanya-tanya. Bertanya dari segi apa? Tentunya bertanya dari segi faktor barang sing ora katon atau faktor kegaiban. Kenapa Tuban yang merupakan kota atau tempat gurunya Sunan Kalijogo, yaitu Tuban kalau nggak keliru adalah makam Sunan Bonang, dan sekaligus banjir di Demak menenggelamkan makam Sunan Kalijaga, bukan menenggelamkan ya, mohon diralat ini, sempat menggenangi halaman dan sekelilingnya dari makam Sunan Kalijaga. Ini tentunya bertanya-tanya akan ada apa dan sebagainya. Namun saya akan menguraikan bahwasanya sabdo palonaki, janji yang tertera 500 tahun yang akan datang, ya 500 tahun yang akan datang setelah Majapahit, tentunya sekarang sudah saatnya 500 tahun, sudah mencapai 500 tahun yang saya maksud sejak zaman Majapahit. Dan lalu ada apa? Ya, mengapa kok sabdo palonaki janji? Sebab mau tidak mau kita harus mengakui bahwasanya Jawa ini, Nusantara ini, sabdo palon ini atau sang pamong Nusantara adalah tuan rumah seluruh agama. Dan lalu mau tidak mau Raden Patah atau Sultan Demak, ya itu akan mengubah dari pandangan Pancasila, kalau istilah sekarang, kalau istilah dulu adalah Pancadharma, dan lalu Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Marwo akan digubah menjadi negara agama. Lah mengapa demikian? Banyak yang mendeklarasikan bahwasanya Demak ini adalah negara Islam yang pertama di Tanah Jawa. Lah, kalau keyakinan saya, sesuai nalar, naluri, dan nurani saya, belum pernah sekalipun Pulau Jawa, sekali lagi, belum pernah sekalipun Pulau Jawa, dan bahkan Nusantara belum pernah sekalipun menjadi negara agama, dan tidak akan mungkin akan menjadi agama. Artinya tidak akan mungkin menjadi negara agama. Lah di sini sifatnya agama adalah hak, manusia berhak beragama, namun tidak wajib. Namun beriman ini adalah sesungguhnya hukumnya wajib. Sesungguhnya hukumnya wajib, mengapa? Karena Pancasila itu adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya manusia mesti berketuhanan. Lah kalau sudah berketuhanan, niscaya manusia itu wajib beriman. Sekali lagi, beragama tidak wajib, namun beriman itu sesungguhnya, walaupun tidak tertera, adalah kewajiban bagi seluruh warga negara. Saya akan menguraikan bahwasanya saya sekilas dari guru A, B, C, D yang sering mengatakan, karena guru saya kebanyakan kan kiai, ya kiai kejawen. Kalau guru ya taruhlah dukun-dukun lah, nggak masalah. Dukun atau kasepuhan, kalau istilah orang yang ekstrim mungkin adalah dukun. Saya kenalannya adalah para dukun. Namun ya, yang sesungguhnya saya adalah nodo atau meminta yang sesungguhnya jalur daripada kejawen yang asli. Sekali lagi, jalur daripada kejawen yang asli adalah bundelan Sastro Jendro Hayuningrat
pangeruating diulah. Saya akan mengatakan Demak itu ibaratnya nyaris akan tenggelam, dan lalu makam Sunan Kalijogo itu taruhlah kebanjiran sampai digenangi air lah intinya lingkungannya, dan ini kejadian yang aneh niscaya baru kali ini. Dan lalu yang jebol itu adalah Kaliwulan, kalau nggak keliru. Kaliwulan kalau dikaitkan adalah Damarwulan menurut saya kalau dianggap kotak antik matuk ya monggo saja. Namun inilah sebagai bukti sabdo palonaki janji apa kembalinya ojo podo muntung-muntung. Mohon maaf ya kalau saya ngomong kiai kan berlebihan. Para penceramah-penceramah agama, sekali lagi, para penceramah-penceramah agama yang menjanjikan surga padahal dia, mohon maaf, perilakunya tidak menunjukkan yang terbaik, artinya tidak menunjukkan orang yang beriman dan bertakwa, namun baru tahap bisa bercerita iman dan takwa. Perilakunya atau tindak tanduknya belum menunjukkan orang yang beriman, namun sebatas cerita iman dan takwa, tapi belum melaksanakan iman dan takwa yang sungguhnya. Sebab sangat berat bagi kaum yang niat beriman dan bertakwa. Kalau mohon maaf, sangat berat manusia kepengen jadi kiai. Ya sekali lagi, sangat berat manusia itu yang ingin atau bertujuan menjadi kiai. Karena apa? Dia, beliau, mereka, ya taruhlah para yang menjadi kiai yang sejati harus rela lapar, yang lain harus kenyang. Lah ini kan repot, harus rela melarat, yang lain harus kaya. Lah sekarang kebanyakan kiai sekarang, menurut saya bukan kiai ya, kebanyakan kalau yang ahli ceramah-ceramah ini ya sama juga seperti artis. Artinya banyak IO yang menawarkan para penceramah-penceramah, ya penceramah-penceramah yang saya maksud ya mungkin labelnya adalah ustadz gitu ya. Ini kasus nyatanya demikian. Jadi pada prinsipnya saya menyampaikan kesetaraan ilmu, mohon maaf ya, ilmu apapun termasuk ilmu agama menurut saya tidak mungkin akan mensentarai dengan Kawruh Sastra Jendro Hayu Ningrat Pangruwating Diu. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena yang namanya agama ini adalah baru tahapan ilmu. Namun kalau Sastra Jendro Hayu Ningrat ini adalah ilmu pepuntoneng ilmu, ngelmu dat tan wonten malih, yang tidak bercakrawala, hidup itu adalah benar salah, surga neraka, namun adalah di atas itu ya, di atas itu yang saya maksud adalah kebajikan, murih lan bejike, seperti apa kita dalam bermasyarakat. Sekali lagi, murih lan bejike seperti apa dalam kita bermasyarakat. Nah, kalau melihat benar salah, niscaya manusia itu benar dan salah. Setiap manusia, tidaklah itu presidennya, tidaklah itu bupatinya, tidaklah itu kiainya, tidaklah itu pendetanya, tidaklah itu dukunnya, taruhlah. Benar dan salah sifatnya hanya kadang-kadang. Ya sekali lagi, manusia itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Presiden itu kadang-kadang benar juga kadang-kadang salah. Namun yang dalam Sastra Jendro Hayu Ningrat adalah, yang saya maksud adalah kebecikan, murih lan becike bener salah dadi sandangan yang urip. Namun kebecikan itulah yang menumbuhkan budi pakarti yang luhur. Lah kalau kaki Sabdo Palon atau Sang Pambo Nusantara acuannya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tan Hono Dharma Marwo, artinya kesetaraan ilmu para wali belum sebanding dengan kesetaraan Kawruh Sastra Jendro Hayu Ningrat kagungan Sang Pamong Nusantara. Lah inilah yang menurut saya diantaranya bukti daripada Sabdo Palonaki Janji tenggelamnya, nyaris lah tergenangnya, bukan tenggelamnya ya, tergenangnya Kota Demak dan lalu terjadinya gempa di Tuban. Ini adalah sebagai bukti bahwasanya Sabdo Palon tidak bisa diserambah uyah. Ora usah keminter nang ngarepe wong Jawa, kalau saya bilang orang Jawa, mengapa? Karena yang mengantongi daripada Kawruh Sang Pamong Nusantara ini Sastra Jendro ya hanya orang Jawa. Jadi intinya saya mengatakan belum kesetaraannya ilmunya para wali dengan kawruhnya Sabdo Palon. Ya sekali lagi, belum ada kesetaraannya atau belum setara antara ilmu para wali dengan Sabdo Palon, sehingga terjadilah gempa yang demikian. Dan lalu pamuking segoro geni yang telah saya katakan dalam konten saya tempo dulu, yaitu kalau kita mengamati pamuking segoro geni ini adalah di Jawa Barat terjadi angin, lalu di Jawa Tengah itu adalah banjir, lalu di Jawa Timur adalah gempa. Lah ini pamuking segoro geni ya, pamuking segoro geni di antara bukti Sabdo Palonaki
janji. Sekali lagi, Pamukeng Segoro Geni di antara Sabdo Palon nagih janji. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sirap, sirap,